Pesisir dan pantai. Yang terbayang adalah hamparan pasir putih yang indah dan semburat mentari tenggelam yang memanjakan mata. Namun siapa sangka, justru di pesisir pantailah cerita miris mengalir dari ribuan nelayan Indonesia. Keragaman ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil kita saat ini bisa disebut berwajah ganda. Di satu sisi, kita masih menjumpai wilayah pesisir yang sangat indah, yang sangat mempesona sehingga bisa dijadikan destinasi wisata yang bisa mendatangkan turisme dari seluruh dunia. Akan tetapi di sisi lain, kita juga menjumpai fenomena yang memilukan hati, terutama terjadi di pesisir utara Pulau Jawa. Di sana kita menjumpai semakin berkurangnya luasan ekosistem mangrove, semakin terdegradasinya terumbu karang, terjadinya abrasi dan pencemaran laut. Ini semua disebabkan oleh karena kompleksitasnya pemanfaatan di wilayah pesisir. Juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian ekosistem pesisir. Dan diperparah lagi oleh adanya fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan naiknya suhu air laut dan naiknya paras muka laut. Ya sudah tenggelam sampai di jalan kabupaten itu sekitar 1,5 kilo yang sudah tenggelam. Sungai itu tambak, terus belasan dengan sawah. Ya sekarang sudah jadi seperti ini. Rumah ini sudah tak urup 3 kali, masih mau tenggelam terus. Susah Pak kalau tidak kita memprediksi apa cuacanya, anginnya barat atau ke timur tuh. Saya nempati Pulau Cangkir itu udah 24 tahun. Baru ini ada musibah. Puting beliung gitu. Indonesia yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan adalah pusatnya keanekaragaman hayati laut dunia. Namun sumber daya ini mendapat ancaman serius akibat perubahan iklim yang ekstrim. Sumber daya dan ekosistem pesisir juga mendapat tantangan berat dengan adanya berbagai aktivitas dan perilaku dalam mengelola yang tidak ramah lingkungan. Laut sepertinya telah menjadi tempat sampah dan limbah raksasa. Pencemaran yang tinggi dan sampah yang menumpuk menjadi ancaman serius bagi ekosistem pesisir. Potret buram kondisi pesisir ini ditambah dengan banyaknya lingkungan pemukiman pesisir yang kumuh dan terjepit, serta kemiskinan yang menjadi keseharian di sebagian desa pesisir. Setidaknya, ada sekitar 23.000 lebih desa di pesisir. Badan Pusat Statistik mencatat, tahun 2011 tercatat sekitar 30 juta penduduknya atau 12,49% dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin. Saat ini, pesisir Indonesia juga tengah didera dampak perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah yang paling mendesak yang dihadapi umat manusia di saat ini dan nanti. Dampak perubahan iklim semakin mencemaskan. Perubahan iklim telah memberikan dampak ekonomi, sosial, dan politik.
dengan jumlah kerugian yang besar. Perubahan iklim dengan cuaca ekstrimnya membawa kerugian material, kehancuran, relokasi penduduk, hingga memakan korban jiwa. Perubahan iklim telah menaikkan suhu permukaan bumi secara global, sehingga menyebabkan mencairnya es di kedua kutub. Mencairnya es di kutub inilah yang menyebabkan naiknya permukaan laut. Bagi Indonesia, naiknya permukaan laut ini menyebabkan malapetaka yang luar biasa. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi negara yang paling terkena dampak perubahan iklim ini. Sebagian besar kota-kota penting dan pusat-pusat pertumbuhan berada di kawasan pesisir. Ancaman nyata yang dihadapi Indonesia karena dampak perubahan iklim adalah hilangnya mata pencaharian, terancamnya ketahanan pangan, hilangnya sumber air bersih, dan rusaknya ekosistem dengan daya dukungnya yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Semua dampak itu jelas terkait langsung dengan kualitas hidup manusia, terutama bagi peri kehidupan dan kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak lain meningkatnya suhu perairan sebagai akibat perubahan iklim adalah memutihnya karang atau karang menjadi mati, sehingga ekosistem terumbu karang menjadi rusak. Jika terumbu karang rusak, maka hilang pula sumber pangan dari lautan. Hal ini menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan dunia, sebab dari lautanlah sekitar 20% protein hewani disuplai bagi penduduk dunia. Selain sebagai sumber pakan, laut adalah sumber oksigen yang kita hirup untuk bernapas. Laut juga berperan dalam menjaga iklim yang stabil. Namun rusaknya laut akibat pemanasan global dan memicu perubahan iklim akan mengubah kestabilan iklim dunia serta memacu kejadian hidrometeorologi dan cuaca menjadi lebih ekstrim. Dampak perubahan iklim saat ini begitu terasa dan telah nyata terjadi di Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena dampak adalah pesisir utara Jawa dan menjadi kawasan yang paling rentan, khususnya dari kenaikan air laut. Kenaikan air laut yang berpadu dengan penurunan muka tanah telah terjadi di 3 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Sriwulan, Bedono, dan Timbu Sloko kerap disambangi banjir rob. Naiknya air laut ini selain membuat nelayan menjadi sulit melaut, juga menenggelamkan rumah mereka, tambak, hingga tanaman padi. Ini tahun 96 mulai sedikit-sedikit, tapi mulai abrasi besar itu tahun 2000-an. Di Desa Bedono, 286 kepala keluarga direlokasi karena rumah mereka tenggelam oleh air laut. Mereka juga kehilangan mata pencaharian karena tambak dan sawah tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Setelah tambaknya hilang, masyarakat memang pada waktu itu bingung mau kemana. Akhirnya yang masih muda itu kerja di Semarang sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh serabutan. Ya. Yang sudah tua-tua ya nganggur di rumah. Tidak bisa apa-apa. Kini, sekitar 70% warga Desa Bedono terpaksa beralih profesi menjadi buruh pabrik dan bangunan di kota Semarang.
Sementara itu, bagi penduduk yang masih tinggal di desa, naiknya air laut memaksa mereka untuk terus menguruk dan meninggikan lantai rumah. Ini Pak, ini sudah habis semua, ini sudah mentok semua. Ya, dulu rumahnya 4 meter, tingginya. Dulunya itu 4 meter, tinggal 2 meteran. Beberapa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa juga mengalami dampak perubahan iklim seperti di Labuan, Tangerang, Demak, Cirebon, dan Indramayu. Begitu pula jika kita bergeser lebih ke timur lagi, beberapa wilayah tak luput dari ancaman naiknya air laut. Selain naiknya air laut, terpaan gelombang dan ombak besar juga mengancam pemukiman di wilayah pesisir ini. Kalau saya diperkirakan tahun ini itu ada barat, nggak ada barat, Pak. Tahun ini saya diperkirakan ada angin timur, nggak ada angin timur, gitu perubahannya tuh Pak. Jadi nggak, sekarang tidak bisa menentukan masalah mencari ikan Pak. Memang mempengaruhi hasil tangkap benar-benar susah Pak kalau tidak kita memprediksi apa cuacanya, anginnya barat atau angin timur tuh. Kesadaran akan dampak perubahan iklim dan turunnya kualitas hidup akibat sampah dan pencemaran serta degradasi lingkungan merupakan hal mendesak untuk ditumbuh kembangkan. Beberapa desa di pesisir Banten, Tangerang, Demak, Cirebon, dan Indramayu kini mulai menata kembali kehidupan mereka. Segala daya upaya dan potensi mereka kerahkan untuk bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Upaya adaptasi untuk terus bertahan dan berusaha kini telah digali dan didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam satu tahun itu minimal 4 bulan atau 3 bulan itu terjadi angin besar atau gelombang yang besar gitu, campur hujan juga, itu udah fenomena alam yang ada di wilayah Labuan, khususnya Banten itu seperti itu. Karena ini kan istilahnya cari udang juga susah. Nah, saya ini pakai alat tangkap yang lain Pak, pakai lampu tembak namanya Pak. Itu harus, kalau kita punya lampu tembak sendiri itu tidak susah mencari udang Pak. Karena apa, setiap malam itu udang ngumpulnya di lampu tembak Pak. Yang pertama tak uruk, terus yang kedua ya satu tahun tak uruk lagi, ini tak uruk lagi. Berarti 6 tahun 3 kali. Rencana yang akan dibikin apo, yaitu alat pemecah ombak dari bambu atau kayu, itu mulai dari ujung sini sampai ke sana. Kurang lebih ada 100 meter, terus ke sana, belok ke sana sampai talut itu 85 meter. Dari masyarakat Bina Samudra Lestari, itu yang ada di Pronjo, bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, tiap tahun kita menanam pohon mangrove di sepanjang Sungai Cipasidian dan sampai ke wilayah pantai ini. Alhamdulillah saat ini di sepanjang jalan sudah dilihat ya, ini pohon mangrove, dan akhirnya efeknya adalah bahwa jalan yang ada di bantaran sungai ini aman dari erosi. Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya membantu masyarakat pesisir. Program-program bantuan diberikan, informasi tentang cuaca, gelombang, dan titik tangkapan ikan yang berguna bagi nelayan diberikan. Program pencegahan abrasi akibat ombak besar juga dilakukan dengan membangun pemecah ombak di sepanjang garis pantai. Dan tentunya, perbaikan ekosistem pesisir dengan penanaman mangrove terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah. Harapannya, pesisir yang kini mereka tinggali dapat kembali menjadi hunian dan tempat mencari nafkah yang lebih baik. Karena
mata pencarian kan masih semua kan di laut. Hasil kan banyak. Seperti tadi ada orang tadi kan orang cari kepiting. Kepiting satu aja kadang sampai 70.000. Kalau di kerja di luar sana kan sampai mulai jam 7 katakan jam 7 berangkat, nanti jam 4 sore baru pulang. Ini sudah pulang tadi ke Kabupaten Ngorak dapat 2 kilo. 2 kilo 150. Nah, kan gitu. Makanya warga enggak ada yang mau pindah. Upaya serta pengalaman masyarakat pesisir ini adalah sebuah langkah awal yang baik untuk menjadikan mereka masyarakat yang siap menghadapi terpaan gelombang yang lebih dahsyat. Dan upaya ini harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, utamanya upaya mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Pengetahuan dampak dan upaya serta langkah adaptasi dan meminimalkan dampak dan resikonya melalui langkah mitigasi bencana harus terus ditularkan dan diintensifkan. Kerja keras pemerintah tidak akan berhasil tanpa ada kemauan dan kerjasama masyarakat untuk melakukan langkah adaptasi serta peduli bencana yang mereka hadapi. Dulu kan timbul selokot, termasuk kan kaya segalanya, termasuk padi juga ada, ketela juga ada, semua tanaman-tanaman di sini kan sudah ada. Ini kan kondisinya seperti ini, harapannya juga seperti itu. Saya sebagai kepala desa cuma minta nanti pemerintah daerah, pusat atau provinsi bisa migran timbul selokot ke depan, gimana solusinya untuk warga biar tidak pindah ke daerah lain. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengambil inisiatif dalam rangka mengatasi dampak dari perubahan iklim. Ada beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terus akan dikembangkan. Di antaranya adalah pengembangan desa pesisir tangguh. Melalui program ini, desa-desa pesisir yang memiliki indeks kerentanan bencana sangat tinggi itu diintervensi melalui penataan desa, mulai dari penataan ruangnya, pembangunan infrastruktur, pengembangan mata pencarian alternatif, sampai pada pembentukan kelembagaan masyarakat. Melalui program ini kita berharap akan terjadinya suatu kesadaran di lingkungan masyarakat, sekaligus bangunan-bangunan dan kondisi desa pesisir juga bisa kuat terhadap perubahan ekosistem. Namun demikian, tentu saja pemerintah memiliki keterbatasan di dalam menuntaskan masalah ini. PDPT tidak cukup diusung hanya oleh Kementerian Kelautan Perikanan, tetapi perlu dukungan dari semua pihak, dari dunia usaha, dan tentu saja terutama dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita ingin menyelamatkan pesisir dan sekaligus mengantisipasi dampak dari perubahan iklim, maka kita harus bahu-membahu dan mulai dari sekarang. Tak hanya dengan pemerintah, lembaga lainnya yang terkait juga dituntut ikut serta membangun sinergi untuk menciptakan masyarakat pesisir yang tangguh, masyarakat yang mandiri, siaga bencana, dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi.